Ini klaster Sirena, teman-teman ya. Klaster Sirena ini sekitar 12 hektar. Untuk klasternya terdiri dari 4 klaster dan rukonya 3 lokasi ruko, Bang Diday. Ya, lokasi ruko ini udah mulai dibuka, Bang Diday. Nah, ini di harga 1,5 miliar. 1,5. Tapi untuk harga cashnya 1,1 ya. Kita lagi promo, Bang Diday. Oke, teman-teman, ini adalah perapatan Rajek. Yang dari sana, dari arah Rajek Mulia ya. Ini yang mau ke Daun atau mau ke Balaraja juga bisa. Lurus sana yang dari arah Pasar Kemis atau dari gerbang tol Kedaton, pintu tol Cikupa. Oke, Bang Diday akan belok kiri, masuk jalan raya Cadas Kukun. Ini yang mengarah ke Sepatan, Kuta Bumi, bandara ataupun mau ke Jakarta juga bisa ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bang Diday, channel perjalanan pribadi Bang Diday di Jakarta, Tangerang dan sekitarnya. Hari Sabtu pukul 12 siang, tanggal 10 Agustus tahun 2024. Kembali Bang Diday melintas di Jalan Raya Cadas Kukun. Oke, ini bisa buat patokan bagi teman-teman yang dari arah Jakarta melalui jalan tol keluar dari exit tol Cikupa ya. Nanti masuknya lewat sini juga nih teman-teman, lewat perapatan Rajek. Oke, hari ini mau kemana kita? Hari ini cukup melelahkan juga teman-teman. Dari pagi Bang Diday sudah round-round ya, kalau kata Bang Geta Frans, cari-cari perumahan atau lihat-lihat progres perumahan yang dulu Bang Diday pernah buatkan videonya. Nah, ini mengarah pulang, Bang Diday akan sajikan lagi satu video yang mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman yang saat ini sedang cari rumah komersil dari developer yang tidak kaleng-kaleng, yang selalu memberikan kualitas terbaik, mulai dari material, mulai dari desain dan juga harga ya. Developer yang sudah sangat ternama, tidak diragukan lagi kredibilitasnya, yaitu Puri Jaya Group ya teman-teman ya. Masya Allah ya. Oke, nah ini juga teman-teman bisa lihat di sebelah kanan, ini ada Grand Batavia. Nah, ini tengah dipasarkan juga nih ruko-rukonya ya. Ini sedang lagi dibangun Grand Batavia untuk ruko-ruko teman-teman. Nah, buat teman-teman yang mau punya ruko-ruko di sini, silahkan ambil aja ya. Ini punya Puri Jaya atau Jaya Group. Nah, tapi Bang Diday tidak akan kupas Grand Batavia, melainkan juniornya ya, Grand Batavia 2. Nah, nanti ada di depan sana. Grand Batavia 2 itu ada klaster Sirena. Kita akan lihat progres dari klaster Sirena ya teman-teman ya. Nah, nggak jauh dari Royal Batavia kita akan bertemu dengan Grand Batavia 2 ya. Nah, ini enaknya ya teman-teman, di perumahan Grand Batavia 2 ini sudah lengkap nih, kayak sekolahan, pesantren ya. Jadi nggak usah khawatir lah teman-teman kalau tinggal di Grand Batavia 2 mau menyekolahkan anaknya di mana ya. Itu mulai dari playground sampai dengan SMA loh teman-teman.
banyak di sini apa sekolahan-sekolahan terkenal, sekolahan-sekolahan favorit, baik negeri ataupun swasta ya. Nah, contohnya di sini ada sekolahan Cordova, kemudian ada SMP Negeri 3 Pasar Kemis. Wah, banyak lah ya. Oke, kita belok kanan. Nah, ini dia nih. Ini gerbang dari Grand Batavia 2. Nah, ini marketing point, teman-teman. Yang mau ke marketing, silahkan bisa datang langsung ke sini. Nah, ini dia cluster Sirena. Wih, ternyata ada yang syuting, teman-teman. Dengan alat yang lebih proper ya. Oke. Halo teman-teman, jumpa lagi bersama Santi, marketing resmi atau in-house-nya Jaya Group, yang menjual perumahan produk Jaya Group khususnya di daerah lokasi Pasar Kemis. Santi jual 4 lokasi perumahan ya teman-teman. Grand Batavia yang ada kolam renang, CGV, McD. Nah, karena sudah terjual, dibukalah Grand Batavia 2 atau Cluster Sirena. Terus Grand Batavia 3 Royal Batavia. Royal Batavia dan Puri Jaya yang Cluster Maleo, Mandar, Cendrawasih, Flamingo itu. Dan sekarang kita mau spill lokasi Cluster Sirena bersama Bang Didai. Oke. Oke, teman-teman, sekarang Bang Didai lagi keliling-keliling di perumahan Grand Batavia 2 Cluster Sirena bareng Bu Santi selaku in-house marketing dari Puri Jaya Group. Betul. Bu ya. Betul. Nah, ini Bu Santi nih kita sudah lihat ya. Ya. Atau sedang berada di Sirena. Sirena, Bu ya. Betul, Cluster Sirena ini ada dua tipe, Bang Didai. Oke. Okay. Nah, ini tipenya Athena. Athena itu tipenya bangunannya 61, luas tanah 72, Bang Didai. Jadi kamar 2 di atas, 1 di bawah. Oh, Athena yang lantai 2 ya? Iya, kita 2 lantai semua. 2 lantai semua. Dulu okay. Ada tipe Selena 1 lantai, tapi sekarang sudah habis terjual dan tidak produksi lagi. Oh. Nah, okay. Ini 6x12 yang rumah contohnya ada di Batavia 1, Bang Didai. Rumah contohnya ada di Batavia 1. Iya, yang kita spill waktu itu ya. Oke, betul-betul. Nah, kedua yaitu Altea. Altea itu tipenya 45, luas tanahnya 60. Okay. Kamarnya 1 di atas, 1 di bawah. Ukurannya 5x12. Oke, 5x12. Nah, iya. Untuk harga sekarang kita lagi promo banget, Bang Dida ya. Kita pakai harganya itu untuk 2 lantai kamar 2 di harga 581. 500 jutaan? Iya, murah ya. 581, DP-nya bisa 5%, sekitar 20 jutaan. Oke, teman-teman. Booking 5 juta ya, kalau untuk Sirena, Batavia, booking 5 juta. Kalau di Puri, seperti Maleo Mandar, booking 3 juta. Oke. Nah, kalau untuk tipe Athena, yang tipe besarnya, itu harganya di 747. 747, ya, 700 juta ya. Iya, DP-nya juga bisa 5%, dicicil 5 bulan atau 6 bulan. Setelah lunas DP, baru kita proses KPR, baru tahap pembangunan. Nah, kalau untuk DP 10%, bisa dicicil 18 bulan, Bang Didai. 18 bulan? Ya, tapi dia serah terima kuncinya diundur. Maksimal 24 bulan dari booking. Oh, maksimal 24 bulan. Iya, betul. Okay. Nah, kalau untuk di tahap satu ini serah terima kuncinya lebih cepat. Jadi tahap satu. Ya, untuk tahap satu ini nih, ini tahap satu ya Sirena ini serah terima kunci 12 bulan atau 1 tahun maksimal. Okay. Kalau untuk kita buka lagi tahap extensionnya sebelah situ, Bang Didai. Oh, ada extensionnya. Ya, okay. Jadi tahap satu ini udah banyak terjual atau sold out semua. Nah, karena dia masih sedikit-sedikit ya untuk tahap satu di kamar tiganya ini, depan-depan kan masih lumayan ada, dibukalah extensionnya. Okay. Nah,
untuk promonya, promonya kita udah free BPHTB, AJB sampai SHM, Bang. Wih, keren, keren ya, kan? Bu ya. Iya, keren banget kan, Bang. Terus? Nah, terus dia udah free kanopi dan internet serta 3 bulan. Oke. Okay. Internet 3 bulan free kanopi. Wah, ini luar biasa, teman-teman. Keren ya, Bang. Manfaatin momen-momen yang seperti ini. Apa tadi uang muka hanya 5% Bu ya? Iya, 5% dicicil 5 sampai 6 bulan. 6 bulan. Kalau yang 10% bisa dicicil 18 bulan. Nah. Kalau untuk yang kamar 2, cicilan DP-nya sekitar 2 jutaan, kalau untuk kamar 3 sekitar 3 jutaan. Oh, mantap kan? Oke, Bu Santi, ini kan rumah-rumah sudah terbangun nih. Ini berarti sudah ada yang punya ya, Bu ya? Iya, betul. Jadi kita itu yang udah terbangun ini, ini yang sudah ACC Bank atau dia belinya cash, Bang. Oh. Jadi dia udah dibangun, lebih diprioritaskan pembangunannya. Jadi buat konsumen yang minat di klaster Sirena, Mbak Santi, aku pengen cepet pembangunannya. Di sini 1 tahun bisa serah terima kunci langsung, Bang Diday. 1 tahun bisa terima kunci, bisa tempatin. Lokasi juga sangat strategis banget ya. Betul. Listriknya teman-teman bisa lihat ini semuanya bawah tanah. Underground ya, bawah tanah, Bang Diday. Jadi nggak ada kabel-kabel di udara ya. Betul. Okay. Untuk listrik 2200. 2200 ya. Okay, airnya PDAM atau airnya bersih banget. Bersih banget ya. Bisa dikonsumsi. Santi juga pakai Aetra namanya. Oh, namanya Aetra, Bu. Iya, betul. Oh, pakai Aetra, Bang Diday. Oke, teman-teman, menarik ya punya rumah di Grand Batavia 2 ini klaster Sirena lagi banyak promo. Nah, sekarang saya dengan Bu Santi. Nanti Bang Diday spill nomor Bu Santi. Jadi teman-teman bisa klik deskripsi video, kemudian nanti situ ada link WA, diklik aja link WA-nya, nanti terhubung dengan Bu Santi. Betul. Ingat ya Bu Santi ya. Jadi teman-teman kalau mau kemari janjian dulu sama Bu Santi, biar nanti ketemu langsung dengan Bu Santi, dibantu dari awal sampai serah terima kunci. Betul. Bu. Betul, kita kawal terus Bang Diday. Caranya survei, pilih unit, booking 5 juta kalau Grand Batavia, kalau di Camar Puri, Puri-Purian 3 juta. Oke. Okay. Habis booking kita langsung proses KPR, kalau misalnya mau DP-nya ekspres, langsung akad kredit, pembangunan, nunggu 1 tahun serah terima kunci. Sambil nunggu, sambil siap-siap ya, Bu ya. Untuk yang lain-lainnya disiapin. Jangan ditunda-tunda. Jangan di rumah. Ditunda-tunda. Nanti makin lama makin mahal. Makin di pinggir kabupaten. Oh iya benar. Ini apalagi di sini ya, Bu ya, dekat bandara, Bu ya. Iya, betul. Dia 25 menit dari bandara, Bang Diday. Okay. Sama kalau dari tol Cikupa, keluar tol Cikupa sekitar 25 menit. Kalau dari stasiun Tangerang 30 menit saja. Nah, itu teman-teman, aksesnya juga lumayan ya. Fasilitas. Jangan lihat dari sekarang, nanti ke depannya bakal ada tol baru. Betul. Dari Sukatani ke arah bandara, PIK 2. Semanan Jakarta, Bang Diday. Betul. Iya. Oke. Untuk sekolah-sekolah juga sini dekat banget. Iya, dekat rumah sakit, sekolahan dekat kita. Oke. Fasilitasnya sudah mulai banyak dan di sini akan dikembangkan oleh Jaya Group ini sebagai kota mandiri. Serius, Bu? Yes. Keren ya. Iya, nanti bakal dibikin kayak Bintaro. Keren tuh. Jadi Grand Batal Puri Jaya Group ini anak perusahaan dari Jaya Group ya. Bintaro Jaya, Graha Raya, Jaya Ancol. Jaya Ancol punya sini juga, Bu, ya grupnya ya. Nah, oke, teman-teman, sudah dengar langsung ya dari Bu Santi ya. Nah, ini kalian bisa datang ke lokasi langsung cari mana Bu Santi. Kalau nggak mirip Bu Santi, ya berarti bukan Bu Santi ya. Iya, jangan lupa ya. Hubungi Santi Marketing Resmi atau Inhosen Jaya Group. Catat nama.
Mari Pak. Oke teman-teman semuanya, kita alhamdulillah ya sudah melihat progres dari klaster Sirena Grand Batavia 2. Ini rencananya akan dibangun ruko-ruko teman-teman. Ini informasi tadi dari Bu Santi sudah terjual 4 unit, luar biasa ya. Makin cepat makin beruntung ya. Nah ini area untuk extension dari klaster Sirena, karena laris manis ya klaster Sirena. Oke teman-teman, Bang Didai rasa cukup perjalanan kita kali ini, semoga bermanfaat. Sampai ketemu dengan video-video berikutnya dari Bang Didai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.